Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kita semua, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam dari pertemuan seperti ini saya sih maunya kalau tidak aku bersihkan. Kenapa? Supaya antara PSSI dan Liga, kalau di NBA atau di Liga Eropa itu selalu ada yang main. Untuk supaya jangan ada mispersepsi dan akhirnya kalendernya tidak sangat cukup. Saya berharap pertemuan ini bisa continue, kita bisa saling check and balance gitu. Supaya nanti hari cita-cita kita Liga menjadi nomor satu, tim nasional juga jadi nomor satu di Asia Tenggara. Tapi semua perlu proses, gak bisa ujung-ujung, gak bisa. Semua proses dan semuanya perlu pengorbanan. Tetapi pengorbanan yang terukur, bukan saling mengorbankan. Saya mengucapkan terima kasih sama Liga yang sudah punya full commitment akan mencanangkan VAR dan ada pelatihan wasit VAR mulai hari ini. Mungkin Jumat saya juga nampil dan jelas. Lalu juga kita punya standarisasi LPB yang karena tahun ini luar biasa, bukan luar biasa. Karena ini akan merubah, ya, merubah persepsi penonton bahwa kita punya fairness dan standar yang tinggi. Kita juga mendorong kepelatihan, kewasitan lebih baik. Khususnya untuk wasit, saya udah ditunjuk oleh sport jadi ketua komite wasit. Ini saya mau kontrol. Dan kita lagi push terus sama Jepang untuk benar-benar menaruh dua wasit di sini. Satu untuk Liga, dia melihat ya, supaya jangan ada salah. Tetapi juga nanti ada wasit yang terus men-training ke daerah-daerah. Halo, sama juga sama Jerman, kita minta direktur teknik belum juga. Ya, masih nunggu, tetapi sama Pak Zerudin saya udah mau pakai di Jerman. Kita sama Liga Jerman bahwa kita perlu senior dan satu pelatih yang muter ke daerah untuk standarisasi. Karena kalau kita nggak bangun dari bawah, bangun dari itu sungguh. Liga mas liga sekolah, guru, ya Pak Zainuddin, Pak Zainuddin juga mereksi itu. Guru itu mesti ada sertifikat dari PSSI untuk jadi pelatih dan wasit. Karena belajar dari Jepang ya memang harus begitu. Presiden juga sudah mencanangkan renovasi 22 stadium. Ya akan cek beberapa di depan bangun tanggal 12 kemarin itu. Saya sudah bilang mandatory kalau bisa yang di 15-16 stadium itu paling tidak buat VAR kita harus perlu bantuan renovasi itu kalau Bekano, Bali, Bandung, Manahan, baru. Tapi ada yang belum standar karena kenapa? Jadi kalau bicara apa kan perlu ada fiber optik, wifi dan lain-lain. Ini kita dorong. Kita juga jangan kaget. Kita lagi diskusi sama AMG ya untuk memperbaiki tiga. Dia sudah presentasi di beberapa pengurus ya, di mana ya? Pak Jari kan ada ya? Ada ya? Presentasi sama AMG. Nanti mungkin proposal finalnya minggu ini saya dapat, saya mau review. Intinya apa? Ya kembali kalau kita mau jadi liga nomor satu di Asia Tenggara, kita harus jalan sendiri. Ya nggak mungkin kalau kita juga mau naikin prestasi
mau jalan sendiri tanpa Jepang sama China, mungkin kita harus bantu oleh sama. Ya presentasinya bagus, tapi kalau udah confirm baru biru presentasi ke komitu. Ini kita lakukan ya di tengah-tengah ketika saya mengurus ya waktu itu negosiasi sama FIFA di Prancis, saya sempat dengan AMG di London. Lupa kalian. Tinggal cocok atau tidaknya kan nanti ya para pemilih. Tapi memang kita mesti tingkatkan kalau nggak habis. Dan sepak bola ini rumit. Apalagi dengan kemauan Presiden Gianni men-shifting 10% ya, kue industri sepak bola di Eropa ke Asia. Ya. Harap makin. Karena cikal bakal dari Arab Cup. Nah, bukan nggak mungkin, dia juga akan dorong kejuaraan-kejuaraan regional. Walaupun masih akan tapi klub World Cup sudah 35 klub 4 dari Asia jatahnya juara di 4 tahun berurutan. Jadi kalau tahun ini Urawa, tahun depan Guangdong, tahun depan Al Hilal, satu lagi dari Indonesia gitu. 4 itu pergi. Cuma kalau ternyata Al Hilal back to back, nanti yang nomor 2 dari negara nanti sekarang. Jadi ini benar-benar agresif. Tapi itu ancaman loh. Ancaman. Aturan pemainnya akan bebas. Kan bebas kalau kita aja baru metamorfosis 6 pemain, 1 Asia Tenggara dan 5 asing. Non asing. Mereka akan bebas, tapi apa perlu kita ngikutin? Enggak, enggak. Tapi mungkin, ya, tapi bukan sekarang. 2 tahun lagi nanti sepetan. Ya bisa aja kita membuat tau pemain kita di lapang asing. Tapi yang di lapang ini. Jadi ketika Andi dengan mereka di AFC, kalau itu dia lapang, gitu. Tapi bukan sekarang. Ya, karena gak bisa semuanya langsung ya. Ini kan berbeda. Tapi juga saya minta ada komitmen yang sudah masuk aturan liga ada pemain nasional kalau nggak habis ini. Ini tuh salah satu hari ini itu karena juara situs. Karena tim nasional orang Argentina itu ada nggak bisa dipungkiri. Jadi pembentukan pemain U23 U21 di aturan liga tolong di respect. Aturan liga, saya meminta para pelatih klub menghormati kesepakatan. Ini kesepakatan antar PSSI dan liga harus disepakati. Artinya apa? FIFA Match Day plus 2-3 hari saya. Tapi Asian Games, AFF, itu tahu belum? Tapi ya, kita nggak mau juga turun liga, tapi mesti ada komitmen. Saya terima kasih juga liga berhenti di bulan Desember karena kita ada AFC. Ini emang kompleks, makanya kita harus ukur. Nah, baru mimpinya sama saya. Standarisasi klub, ya kan? Itu penting. Kenapa? Di dalam ratas bersama presiden ya, itu udah masuk. Kalau bisa ASO, lapangan-lapangan. Nanti ada kalau dari bumi saya kasih. Jadi apa kalian bisa bekerja sama untuk mengelola aset dan ASO? Ada tulisan kata presiden. Nah berarti standarisasi klub harus diikutin. Kenapa? Ya kita juga kan nanti bisa aja tidak hanya Bali United yang bopaknya. Kalau itu semuanya bopak. Oh, bahkan ada investor asing. Kemarin Terezo Osawa, ya Osaka, suatu kali aku mau punya saham di sini. Nah ini saya pastikan komitmen antara PSSI dan Liga kita jaga.